Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Om Ben Driver. Eng ing eng. Channel yang membahas tentang tempat-tempat wisata yang murah meriah, pusat kuliner yang rekomen, dan seputar otomotif. Gaskeun terus, Sob. Taman Impian Jaya Ancol merupakan salah satu taman rekreasi yang terbesar di Indonesia, Sob. Dan di dalam taman rekreasi Taman Impian Jaya Ancol ini terdapat wahana baru yang sangat menarik, Sob, yaitu wahana Jakarta Birdland atau Kawan Jaga Langit, Sob. Atau istilahnya Taman Burung ya, Sob. Kata saya itu mah. Untuk memasuki wahana Jakarta Birdland ini, setiap pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp60.000, Sob. Dan untuk anak yang tingginya di bawah 80 cm. Free ya, Sob. Dan ketika memasukinya setelah membeli tiket, maka tangan kita akan distempel, Sob, atau dicap. Untuk jam operasional dari wahana Jakarta Birdland Ancol ini, Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat, Sob. Hari weekend atau Sabtu Minggu atau hari libur nasional buka dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 sore, Sob. Ada apa di Jakarta Birdland? Simak terus ya videonya, Sob. Ayo urang gas ke. Di dalam area Birdland ini terdapat 6 area, Sob. Yang pertama adalah area American Macau, Sob. Ia berada di pintu masuk sebelah kiri. Yang kedua yaitu area Waterbird, Sob, atau area burung air. Dia ada persis di depan pintu masuk, Sob. Dan yang ketiga yaitu area Indonesian Parrot. Ini adanya di sebelah kanan, Sob, dari pintu masuk ya. Dan yang keempat yaitu area Hornbill Family yang berada di sebelah kanan juga. Yang kelima yaitu area Free Ranking Bird. Dan yang keenam yaitu area Angus and Raptor. Ya, adanya di dekat tribun pertunjukan. Dan ini merupakan salah satu pertunjukan burung yang ada di Jakarta Birdland, Sob. Burung-burung yang ada di Jakarta Birdland ini seperti di alam bebas, Sob, bukan di dalam sangkar. Jadi ketika kita berkunjung ke sini, para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di sini. Mantap. Dan bagi para pengunjung yang membawa si buah hati dapat memberikan makan burung yang ada di sini, Sob. Tapi ada jam khususnya ya, dan makanannya pun sudah dibawakan oleh para penjaganya, karena para pengunjung tidak boleh sembarangan untuk ngasih makan burung-burung yang ada di wisata Jakarta Birdland ini, Sob. Oh iya, Sob, untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Sob, serta share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan,
umur yang panjang, rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hayu urang gaskeun lagi sob. Dan ini merupakan area water bird surf alias burung air. Selain itu, di sini juga terdapat area sky bridge surf atau jembatan gantung. Di sini para pengunjung dapat berjalan di jembatan di atasnya sob, dan kita juga bisa melihat burung-burung yang terbang bebas dari atas. Dan di sini juga terdapat beberapa sangkar burungnya. Mantap. Dan uniknya sob, untuk menaiki ke jembatan gantung ini, selain kita dapat menggunakan eskalator, juga terdapat tangga ya sob. Di area Skybridge Jakarta Birdland ini, para pengunjung dapat menaiki jembatan di mana para pengunjung dapat menyaksikan keindahan dari wisata Jakarta Birdland ini dari ketinggian sob, dan juga dapat melihat burung seperti habitat aslinya di ketinggian. Keren sob. Dan ada lagi sob yang paling seru dan penuh edukasi, yaitu pertunjukan burung Taman Jaga Langit sob, di mana di sini pertunjukan ini terdapat burung-burung unik khas Indonesia yang dipertunjukkan secara sangat seru sob. Allah juga jaga, dan kita harus melestarikan tarian ini dari leluhur kita. Betul sekali, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali Tuan Dehen. Kau mau kemana Tuan Dehen? Seperti inilah sob, keseruan pertunjukan Taman Jaga Langit di Jakarta Timur. Selain memakan gula laut, dia juga memakan daging ayam dan juga burung-burung air. Dan di sebelah dari panggung teater pertunjukan burung terdapat juga tempat untuk berfoto dengan burung dan area food court. Dan saat kita keluar dari Jakarta Birdland ini, kita langsung melewati dari pusat cendramata atau oleh-oleh dari taman burung ini sob. Mantap. Silakan berburu oleh-oleh ya sob.
itu saja cerita saya tentang wisata Jakarta Big Land di Taman Impian Jaya Ancol. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat. Akhir kata, adios paratos permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat berwisata kawan.